Negeri Sembilan optimis menyediakan pelbagai infrastruktur antaranya Dewan Komuniti bagi kegunaan penduduk setempat. Menteri Besarnya Datuk Seri Aminuddin Harun berharap dengan pembinaan tersebut, hubungan komuniti dapat dieratkan melalui pelbagai aktiviti sosial sekaligus melonjakkan ekonomi penduduk. Keberhasilan syarikat korporat dan kesejahteraan penduduk tempatan adalah dua hal yang dapat dicapai secara serentak melalui kerjasama saling menguntungkan. Saya yakin bahawa dengan komitmen bersama dan semangat kerjasama, kita dapat mencipta satu model kerjasama yang berjaya dan membuka pintu perbincangan yang memberi impak positif kepada semua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis penyerahan sumbangan dana pembinaan Dewan Komuniti Bandar Sri Sendayan di Seremban. Sebagai penduduk, saya sangat-sangat bersyukur sebab Dewan Komuniti itu adalah sangat-sangat penting bagi setiap seorang yang ada dekat setuatu tempat itulah. Jadi dengan adanya Dewan Komuniti ini, saya harap lepas ni banyak lagi program-program komuniti kemasyarakatan. Selain itu, daripada kalau majlis muri kahwin apa semua bagi penduduk, akan menyenangkanlah bagi mereka. Sebenarnya ini adalah satu smart partnership lah pada saya ya. Bila pihak kerajaan dan pihak Matrix, syarikat swasta ya, bekerjasama, yang benefitnya adalah rakyat atau penduduk di taman ini. So pada saya, this is a very very good smart partnership. Pembinaan Dewan Komuniti itu jangka siap sepenuhnya pada tahun 2026.